Kok bisa? Russell Hogg, pria asal Portsmouth, Inggris ini mengalami kejadian unik ketika sedang berada di kolam spa di Parnell Buttes di Auckland, New Zealand. Hogg kaget ketika sedang bersantai dan tiba-tiba sesuatu jatuh di atas wajahnya dari langit. Ternyata seekor ikan jatuh ke wajahnya. Kok bisa ya? Berat ikan tersebut diperkirakan sekitar 2 kg. Untung saja Hogg tidak terluka. Kini pihak manajemen tempat itu masih melakukan investigasi melalui CCTV. Tapi Hogg menduga kalau mungkin burung yang menjatuhkan ikan itu dari langit. Tomo News, channel berita terunik dan terlengkap masa kini. Subscribe yuk!